kegopohan seorang pemandu lori yang dilihat mengambil lorong kanan ketika berada di kawasan berselekuh, akhirnya membawa pada apabila lori yang dipandunya terbalik di atas jalan. Menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu lori tersebut cuba memotong sebuah kereta, namun secara tiba-tiba lorinya terbalik di hadapan kereta yang cuba dipotongnya. Kejadian berlaku pada waktu pagi, ketika lori tersebut dikatakan mahu menuju ke Pelabuhan Klang.